Halo teman subscriber, welcome back to Merano Channel. Baru-baru ini ada berita yang viral di sosmed, yaitu ular kobra di daerah Indonesia. Ini terjadi karena fenomena alam menjelang musim hujan. Telur ular pada mentah semua. Kebetulan di rumah saya telah kemasukan anak ular kobra. Dan ini terjadi pada tanggal 18 Desember 2019 sore di Bandar Lampung. Lihat ini, ularnya di pojokan pintu depan. Berikan ya. Seperti apa bahaya anak ular kobra? Bisa beracun yang terdapat pada anakan kobra. Jenis Aedes sepele. Anakan kobra juga bahaya karena sejak lahir mereka juga dimiliki bisa mematikan itu. Meski mereka masih anakan, jumlah memang lebih sedikit. Bisa ular kobra mengandung racun neurotoksi dan hemotoksin yang bisa menyerang darah dan saraf. Ini sangat mematikan jika kondisi korban sedang tidak fit atau jika tidak cepat ditangani. Lihat, dia menyeburkan bisanya ke tongkat ini. Kita bisa lihat di tayangan ulang. Berkan ya, bersyukur kami sekeluarga tidak ada yang menjadi korban dari ular kobra ini. Mana karume tadi? Susu di bawah aja. Karume mana, Kak? Kejadian ini juga terjadi pada tanggal 1 Desember beberapa hari yang lalu. Ular ini hampir menyerang kakak saya dan melewati punggung kakinya. Bisa terlihat pada rekaman CCTV bergerakan lambat. Kebetulan kurang begitu jelas dan seperti tidak berwarna.
Demikianlah kejadian ini saya sampaikan. Waspadalah teman subscribe dari bahaya kobra. Semoga kita dilindungi oleh sang pencipta dari ciptaannya yang membahayakan kita. Jangan lupa subscribe ya.